Babiji mangkonyo tunggu. Basabab mangkubakaran. Nabi Muhammad mangkuni Isra Mi'rajkan oleh Allah. Adolimu sabab usabamu. Salah satu dari nalimu adalah untuk menghibur hati Nabi. Menghibur? Kenapa hati Nabi dihibur? Kenapa Nabi dihibur? Karena tahun itu dinamakan dengan tahun duka cita. Tahun bersedih hati. Kenapa? Karena setelah 10 dari tahun daripada kenabiannya, ada mengatakan 11, yaitu meninggal istri yang sangat dicintai oleh Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. Siapa? Sayyidah. Dima Islam nang kajaya, dima Islam nang kamakmur, Siti Khadijah pak tulang punggungnya. Batakah tunggu Siti Khadijah kurang kayu di negeri Makkah. Sapat rampe Makkah tu orang atau sapat igu Makkah tu beliau punya. Kurang kah? Kurang kayu. Bahkan orang Makkah tu kalau ke badagang yo meminjam pokok ke Khadijah. Meminjam pokok mangga, mangga le. Kini ko awak minjam pokok ke Khadijah istri Nabi. Kok digaduh suaminya ba kira-kira? Digaduh suaminya. Ba kira-kira awak minjam pokok ke lehnya? Ba kira-kira mah? Anak muah dipinjam pokok ke leh. Jadi agak tak bantu dakwah Nabi. Masuk dengan Khadijah, masuk beliau itu. Gak sagan orang mengaduat Nabi. Aku Siti Khadijah. Sangai eloknya ke Nabi, jankan harta. Jo nyau-nyau beliau rela berkorban demi Nabi menegakkan agama. Hai junjungan, kok kurang piti pamali baju parang kok piti? Kok kurang piti pamali pedang? Konyo, ambillah ratu. Pakailah untuk Islam. Sangai pamurahnya Khadijah ko kapado agamu nyo sedekahkan haratonyo untuk agamu. Lihat do Khadijah tu sama kini dia jujur-jujur bala. Pernah terjadi peristiwa ketika Nabi pulang dakwah, tidur-tidur Rasulullah di pangkuan Siti Khadijah. Tidur-tidur Rasulullah di pangkuan Siti Khadijah. Pulang Rasulullah berdakwah. Akhirnya benar Rasulullah tertidur di pangkuan istrinya Siti Khadijah. Ketika itu dielus-elus jenggot Rasulullah oleh Siti Khadijah. Ketika itu dilihatlah jenggot Rasulullah sudah memutih. Berlinang air mata Siti Khadijah ibu bapak. Dan menetes air mata Siti Khadijah mengenai pipi Rasulullah. Terbangun Rasulullah dari tidurnya dan berkata, wahai Khadijah, kenapa engkau bersedih? Apakah hati engkau sedih? Karena harta engkau aku pakai untuk memperjuangkan Islam. Apakah engkau bersedih menikah denganku Muhammad? Apa jawab Siti Khadijah? Tidak, wahai junjungan. Terus kenapa engkau menangis? Wahai junjungan, yang aku tangisi, aku melihat jenggotmu telah memutih. Berarti tidak akan lama lagi ajal akan menjemputmu. Bagaimanakah kamu akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan syariat Allah, mengembangkan ajaran Islam? Itu yang aku tangisi wahai junjungan. Tetapi seandainya wahai junjungan, aku dulu meninggal daripada engkau, engkau akan terus berdakwah menyebarkan agama Allah. Saya istrimu dahulu meninggal daripadamu. Silakan engkau gali kuburku, engkau rakit tulang milulangku untuk membuat jembatan mencari orang yang akan engkau dakwahi.
takah tuban nasi ti Khadijah. Kundak do jembatan pai mencari orang tempe madawa. Ambil tulang menulang kau raki untuk menjadi jembatan mencari orang yang kau dawah. Takah ko istri nama ningga sanek sayang ke suami. Apa lalu dek nabi, apa lalu dek suaminya tak tarago minta langsung tiho. Takah ko bini nama ningga pak kira-kira pak takah tiho tina. Ko kadi cari naga ni lu tentu dapat selo betul ke lah. Ibu nak ti. Yo ibu pak. Nabi takah ku meninggal di beliau istrinya. Sati hati Nabi di tahun tu meninggal istrinya. Dah para bulan sudah itu tinggal meninggal paman yang sanek membelai. Siapa tu? Abu Talib. Dima Islam nang keaman, dima Islam nang kajaya, Abu Talib tulang punggungnya. Oi Muhammad, kata Abu Talib, sebarkanlah agama engkau, tapi ku ado kapia kures yang menyakiti engkau. Katon kapak. Biar apa yang madunya. Abu Talib urang bakat di negeri Mekah. Dari guru-guru dapat kabarnya dipaik matu babiliam di loko kapalo badang kiang tahan kapak tahan lanya. Urang bakat di negeri Mekah. Sayang sakitik yang Abu Talib pun nak muhammad di agama Nabi. Pi ku ada orang agri lah Nabi itu. Pi nanya ya dah muhammad di agama Nabi. Kira-kira ada Abu Talib pun tak. Kadang-kadang nak suruh ngaji yungku. Suruh ya ke surau. Suruh aku saji. Nani nyo? Duh utalim ketika gini itu. Nak suruh ngaji yungku. Pinyo wana nak buang ngaji. Itu gaya-gaya utalim. Atau. Jadi meninggal paman yang sanai membela beliau. Dua perisai Islam meninggal pada tahun itu. Sehingga sadih hati Nabi. Disikolah ibu bapa urang Makkah agak manukia menceliak kepada Nabi. Bak cando menceliak lurah ndak babatu. Bak cando menceliak asam indak baraya. Bak cando menceliak ijuak ndak basada. Lah rendah celiak urang kepada Nabi karena dua perisai nyo ndak ado lain. Ya to. Latakan tua. Setelah itu nyorapi ke orang Makkah pasado samun. Rapi orang negeri Makkah. Setelah dua perisai ko meninggal, anan dirapian ko. Banyak ibu bapa tibo sadolanya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Qatadah, pokoknya segala abu datang. Rami itu rapi di balai-balai. Ada berapaan? Kini ku berawak lagi. Kamu ngawak lagi. Peristiwa itu terjadi di 27 Rajab. 27? Rajab. Tapi di malam 27 Rajab itu terjadi kisah takah. Berawak lagi. Ku patang harinya itu. Cik orang Makkah, larapi, berawak lagi. Kini ko pamannya lah meninggal. Istrinya nawak sagani wak dia meminjam utang ke mangaleh. Dak ada orang lain. Bawa lain. Wak pangan Muhammad itu. Kita pangan Muhammad. Usul. Usul Abu Jahal ke Abu Lahab. Abu Lahab ke Abu Jahal. Pak Abu Jahil. Yo. Seandainya Muhammad ko. Kita pasung ba. Kita tetua mama siko pasuang di kurungnya lah banyak kironyo dalam bubuk pasamu pada pe itu ado suram apa gaye kalau siko pak gaye itu namo yang duang inya ado inya suram duduklah di belakang dalam merapi itu di Makkah duduk di belakang
dibantahnya usul Abu Lahab. Pak Abu Yair, yo, kalau Muhammad kadipasuan, inyo punyo malaikat akan dilapihkan di malaikatnya. Ndak kabisanya dipasuan. Usul lo buka dada. Pak Abu Jal, ko awak usia Muhammad dari kampung ko, Pak? Nyo bantah di inyak tadi, Pak Dia. Oh, ndak kabisa itu, dok. Muhammad itu sama takah pucuk paranci. Di mata campai duit, di mata buang. Tumbuh. Akan bapa lihat kemari, bapa lihat. Dibantahnya. Di apa inyak kau ndak tahu orang siai. Oh, pas rapi, tiba-tiba saja. Oh, dijawablah di Abu Jahal. Oi, inyak. Inyak siap. Inyak. Sia, tiu usul inyak bantah, tiu usul inyak bantah, dijawablah dia inyak tu. Oi, Abu Jahal, inyak dari inyang tu, inyaklah dari inyang, inyaklah dari inyang, di inyang kan ada dari inyak tu. Tu dan padunya dia mah. Itu kata inyak tu. Ah, kata inyak tu lah ibu bapa. Ko iyo kalian dak kamambindasukan Muhammad. Elok malam kini kalian carinya, kalian bunuh langsung. Dalam sejarah riwayat, inyak itu adalah setan yang menyamar jadi inyak-inyak, media usul ke orang Makkah nak kamu menua Muhammad di 27 Rajab. Boleh kato dek membuakai, boleh ayah dek pabuluah. Tapi kato sepakai hari itu, bahasanya Muhammad akan dibunuh malam itu, malam 27. Baik kita bunuh Muhammad. Yo, nabak adu dok. Loko palu. Sapakai sagalo orang maka nak ka mencari nabi sadolahnya malam. Lah siap-siap sadolahnya malam. Abu Lahab lanya siapan pedang. Lanya asah pedang menjalang sanjung. Sing 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 sing. Satajam-tajamnya. Alun tajam lah diam dia rambut itu. Alun tajam dia sah dia. Sing, 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 aja tua bang. Sing, sing, sing. Dia ambil rambut, dijatuh ke situ, jatuh jauh rambut ke situ langsung putui. Nampak Muhammad beko kata bulah akan ditabeh. Abu Jahal tombak nanyo siapan malam tu. Patang hari menjalang mugari nyuasah tombak. Dan nyuasah lo tombak. Soh. 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 Nampak Muhammad akan nambu antak dadonyo. Abu Qatadah ada carinya pak. Talinya cari. Nampak Muhammad itu akan nambu gantung lihirnya. Pisau yang tajam. Tombak yang panjang. Tali yang panjang. Sadolahnya mampu muaronyo kepada lihir Nabi. Iya nak? Iya. Lah tekan kuat. Nyo cerita panjang sama. Kuat doa nak tekan kuat. Ambo tunjuan doa tekan kuat lemah. Doanya pendek insya Allah dapat lemah. Kuat doa kawan-kawan nak tekan kuat di lah di sampingan. Baca juga telingonyo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah jago. Kalau nak jagonyo gak karen seketek. Innalillahi kota jago. Indak jo jago do batilah lalu yang kemarin. Ah, jadi takah tu buruk nie kurang makah kepada junjungan awak kalau dek Nabi pun lah tak rasa. Alun tak ilik lah tak kalam bulan lah gano 30. Alun dilik lah dimakan rasul lah santap dalam tubuh. Dek paman dah adolai. Dek istri dah adolai. Mungkin orang Makkah akan kemancari apa. Lah tak rasa dek Nabi. Alah tak rasa. Malam itu sudah mugari. Nabi pai bajalan-jalan pai ke rumah kawannya Abu Bakar.
Rumah siang? Nah, aku mulailah Isra perjalanan tadi. Suang beliau berjalan ke rumah kawannya yaitu Abu Bakar. Sudah tu di urang Makkah ke mencari Nabi. Abu Jahal sebagai kepala rombongannya. Ketika tu dibaulah tukang tanuang, Pak. Eh, tukang tanuang, kemari. Li tahu mak-mak tukang tanuang. Kau cari-cari. Bawa tukang tanuang. Kini kau tolong tanuang. Calia di mana Muhammad? Tukang tanuang lah, tanuang lah dalam air. Pak Bujair menurut pandangan nambo Muhammad kini nyobarado di rumah kawannya Abu Bakar. Bakaja orang sadualahnya ke rumah Abu Bakar. Di kapung rumah Abu Bakar langsung Abu Jahal, Abu Lahab di lokok rumah Abu Bakar. Hei Abu Bakar! Kalau malam aku kan sering kira dalam. Ayo nanti lah, wih kalau ambil. Kalau ini sama lain. Hei Abu Bakar! Aduh Muhammad di dalam. Kata Abu Jahal, dibuka pintu di Abu Bakar. Tadi yo ado beliau di dalam, tapi menjalang tuan-tuan tibo inyo Allah pai. Kemana? Dak tentu dia bawa ke mapainya dak. Dari rumah Abu Bakar, Nabi tari berjalan-jalan saja. Malam itu, pai beliau ke tempat kawannya yaitu Ali bin Abi Talib. Dibolo tukang tanuang di Abu Jahal kali ya. Eh tukang tanuang kemari lihat. Kini kau tolong tanuang balik. Di mana Muhammad? Itulah tanuang balik. Baca lihat. Pak Abu Jahil. Menuri pandangan nambo. Kini nyo sedang melangkah berjalan ke rumah si Ali bin Abi Talib. Basamu di kapung rumah Ali bin Abi Talib. Di logo pintu rumah Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, aduh Muhammad di dalam. Dibuka pintu. Kata Ali, tadi wadonya tuan-tuan di dalam, tapi menjalang tuan-tuan tiba, beliaulah pai. Kamanya? Tak tentu dia bawa kemapainya. Dari rumah Sidina Ali, beliau taruh berjalan-jalan pai ke rumah si Umia Umiyadi atau si Ti Ati Atika. Sia Siti Atika kubu siomnya man ani kubu yaitu mande. Itu mande. Pai ke rumah Umia ni. Assalamualaikum mande. Si koyo mande namo. Rumah bako tu. Ah. Assalamualaikum mande. Waalaikumsalam dicari ya. Pondi anaknya Muhammad. Di wa amma mama batu berjalan-jalan malam kuang nak pasaran sedang aneh. Urang Makkah mencari yang satu lah yo. Ku dapi wa ang de de yo. Putih Islam nak. Kini ko lalu lah di rumah mandi dulu. Yo mandi ambo yo lah tiah benar mandi. Ambo yo pengen lalu. Di siapalah di mandinya tempik lalu. Yang Muhammad ni ko ditutup pintu. Nah, ditutup pintu rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa ufawwidu amri ila Allah. Tak ditutup pintu. Syariatnya Nabi bacakan doa dan menutup pintu. Hakikatnya diserahkan abi-abi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahasanya idui iko basari ai dan bahagi akidah. Sari ainya Nabi putihkan pintu, bacakan doa, hakikatnya basarahkan kepada Allah. Tu di ko nak muah do sari ai saja ndak bakikai. Nak muah dua kikai saja. Tindak basari. Tidak ada dua kikai saja. Pengajian tarikai bab bunyi topan. Tahu di muamai, tahu di Tuhan, tahu di wujud seratu wujud am. Karjiah josabitah pandai benar menyisihkan. Sayang sakit pik, cuma yang penyegan.
Kata, nak mu hakikat saja lah. Setinggi-tinggi kajian tarikat, hakikat makrifat harus kembali kepada syariat. Kita syariat pun harus berhakikat. Kau yang diajarkan dengan. Ya nak? Kalau saja ditutik saja pintu, tak disarahkan kepada Allah, akan dapat Nabi di dalam rumah ini. Tapi disarahkan saja ke Allah, dibuka aja pintu kadang-kadang. Ya tu, jangan maliang ke masuk. Jangan orang jahit ke masuk, jauh kunci-kunci masuk ke rumah. Ya mana? Atau, lalu lah Nabi lain. Dikanakan Nabi dipulangkan puluh kepada asa. Lalu Nabi lama lalu Nabi. Tunggal lama lalu Nabi. Katiko tu Abu Jahal mendapat kabar Nabi ndak do di rumah. Ali bin Abi Talib atau di rumah anaknya Siti Fatimah sangai bangihnya dah. Di bawah tukang tanduang walia. Tukang tanduang. Kemari belia. Batu nak sebut-sebut mama ini ku cari belia. Jadi sa santiang-santiang palangkan tukang tanduang, santiang jo palangkan mama. Ya nampak. Jadi sa santiang-santiang palangkan tukang tanduang, ha santiang jo palangkan mama. Orang basile balatian tu guru-guru yang tukang sile mangkonda bawa anya kada tahan kadang dalam latihan tukangnya memakai pelangkah mamai atau jadi ko santiana pelangkah-pelangkah dukun pelajari kepada guru-guru manan pelangkah Adam mayang pelangkah Muhammad mayang pelangkah Allah ya man. Ya. Tibulah tukang tanuang tadi. Caliak lah lihat kini. Kau nak muah juaya dalam jangka-jangka lah lah. Jangka. Pak punya iya. Manurik pandangan apa? Muhammadnya sedang baradu di rumah mandinya. Sedang lalu lama di rumah mandinya. Dari rumah Ali bin Abi Talib. Beliau bakaja sadullah orang ma ke rumah Siti Atikah atau rumah Umi Yani. Rumah Umi di kapung rumah do. Sayangnya dak do nan talok melokok pintu rumah Umi Yani. Siko kita suri kisah tadi. Tadi di rumah Abu Bakar ndak tarago tanyo-tanyo langsung melokok. Di rumah Ali bin Abi Thalib langsung dilokok. Di rumah Umi Yani tulah batundonya sajalah. Ah, kecik Abu Jahal. Abu Lahab, kemari. Ini ko tokok pintu rumah Umi Ani. Eh, nak taluk juga. Ancak nak mudo-mudo buat seluar. Timbo kau mudo. Oi, nak mudo-mudo. Cuba lokok pintu rumah Umi Ani lah. Ah, kecik kau mudo. Ancak lah nantuonya. Tulah batundo sajalah. Jadi, sehingga anda tu nenamuah maloko, diimbaulah tukang tanuang tadi. Dia Abu Jahal, tukang tanuang. Mari, apa Abu Jahal? Kini kau toko pintu rumah Umi Ani kah? Hati cik tukang tanuang, Pak Abu Jahal, awak tukang tanuang yang tak tukang toko, loh. Tak tahu diwah maloko, dapat. Arasionya. Karena di rumah Umi Ani nyatu tasimpan Muhammad. Kenapa di rumah Abu Bakar dan Suma Ali lancang saja orang kapia tadi? Karena Muhammad tidak ada di dalam. Kajian pahamnya, kalau kita lima nyimpan Muhammad di diri, tidak ada yang taluk lantiangan kepada. Jika kita mengaji, mayang Muhammad Rasul, sia yang Muhammad di diri, sia yang Nur Muhammad. Ya Tuhan, jadi cari kajian lagu, rajin-rajin awak tiba mengaji sekali seminggu, jogur-guru awak. Tanya kajian-kajian pemahaman-pemahaman kepada guru. Alah tu, alah.
Jadi ku nak duduk dalam muah melokok, dah baca roi lai. Awak tunggu je lah si toh lai. Kalau mau main tu, eko langsung kita. Senggu bata kalau orang tadi di luar. Kalau orang tadi di luar. Baru ibu bapa datang perintah daripada Allah. Kepada malaikatnya. Wahai Jibril. Kata Allah. Kini ko hamba ku sedang bersedih. Kini ko Muhammad sedang baibu hati. Kini ko tolong engkau hibur hatinya. Engkau jemputnya ke dunia. Engkau bawanya ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Engkau bawanya mencari sarugo. Engkau bawanya mencari neraka. Terakhir, engkau bawanya bertemu jambo. Bau jam 2 balik malam. Lewat jam 2 balik. Engkau bawanya bertemu jambo. Jangan surang Allahnya orang Makkah tahu. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril. Jadi kalau kaji minrek, depo jam 2 balik lewat. Sebab kaji minrek, kau kaji naik ke Tuhan.